Kita akan jemput Habib Nabi Musawa dari Majelis Rasulullah. Ya, waktunya sangat singkat, tapi kita ingin dapat berkah juga dari Habib Nabi Musawa. Tafadhol, ya. Ya, insyaallah 5 menit. Pada Allah Nabi. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtar man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana labbaika ya rasulullah labbaika ya rasulullah labbaika ya rasulullah. Para jamaah sekalian, para ulama, para habaib, para tokoh, saya hanya ingin menyampaikan saya hadir di sini atas undangan dari sahabat saya yang mulia Al-Habib Al-Mahbub Sahibul Fadilah Habibana As-Sayyid Muhammad Rizik Sihab Mata'anallahu tula hayatih wa nafa'anallahu bi'ilmih wa amalih, dan juga saudara saya Al-Ustaz Al-Fadil Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham Manta'anallahu tula hayatih wa nafa'anallahu bi'ilmih wa amalih. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Itu yang pertama. Yang kedua, saya hadir di sini karena saya takut nanti di dalam kubur saya ditanya oleh Allah, wama kitabuka, apa kitabmu? Lalu saya tidak bisa menjawab karena saya tidak ikut serta mendoakan kepada perjuangan orang-orang yang membela Al-Quran. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, karena kita di bulan yang mulia, jangan kita lupakan, kita di bulan Rabiul Awal, jangankan manusia, bahkan kambing pun susunya menjadi penuh karena barokah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mari kita membaca salawat sama-sama para ulama kita, habaib kita terdahulu, salaf as-salih mengajarkan banyak jenis salawat. Salah satunya adalah salawat daf'ul bala. Kita baca sama-sama. Saya ajarkan, kemudian kita ikuti. Bunyinya seperti ini. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ashghili al-zalimin bil-zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala صحبه أجمعين. اللهم صل وسلم على محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Sekali lagi. اللهم صل وسلم على محمد وأشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.